Wanita dari Balikpapan, Kalimantan Timur mendapat ulang tahun yang tak biasa dari sang suami. Bukan secara langsung seperti biasanya, perempuan bernama Putri ini menerima ucapan ulang tahun lewat papan iklan atau billboard. Tak hanya satu, Putri diucapkan lewat 3 billboard untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Kisah itu diunggah di akun TikTok @puimut pada Minggu 17 Januari 2021. Saat dihubungi, ia mengaku mendapatkan ucapan ulang tahun itu pada Sabtu 16 Januari 2021. 3 billboard berisi ucapan ulang tahun tersebut berada di 3 lokasi yang berbeda. 2 billboard itu di Balikpapan dan 1 billboard lainnya dipasang di Samarinda. Ditanya soal biaya yang dikeluarkan untuk memasang billboard tersebut, Putri mengaku tak mengetahuinya. Ternyata ini bukan pertama kalinya Putri mendapat kejutan ulang tahun yang spesial. Ia pernah menerima hadiah ulang tahun berupa mobil Mini Cooper pada 2020 lalu. Putri menyebut banyak warganet yang ingin diucapkan ulang tahun lewat billboard seperti dirinya. Hal itu diketahuinya dari akun TikTok yang dikomentari. Sementara itu, suami Putri senang setelah kejutannya itu berhasil membuatnya bahagia. Putri mengaku terkesan dengan kejutan dari sang suami. Ia menyebut usaha dari suaminya itu sangat romantis. Tak hanya itu, dirinya juga terharu melihat perjuangan suaminya untuk memberi kejutan.